Pelan advokasi gula atasi lonjakan penyakit diabetes juga inisiatif pemulihan perniagaan bagi kekang usahawan gulung tikar. Dan itu antara tumpuan Dewan Rakyat pagi tadi, dan untuk perinciannya kita terus saja bersama Syamimi Sharipan di Parlimen. Silakan Mimi. Baik, terima kasih Miza. Usaha serius kerajaan bagi membendung peningkatan tren penyakit diabetes dilakukan menerusi pelan advokasi gula. Pembentangan mengenainya akan dilakukan dalam masa terdekat. Langkah itu juga bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan yang menanggung kos perbelanjaan pengurusan penyakit kencing manis. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, pelan advokasi itu akan dimulakan di peringkat prasekolah. Menteri Ekonomi di sini. Penyakit, semua penyakit yang disebabkan oleh merokok. Kementerian Kesihatan Malaysia akan melancarkan satu pelan yang kita panggil pelan advokasi gula dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah. Dan ini adalah sebagai satu usaha untuk menangani penyakit tidak berjangkit, terutamanya kencing manislah ataupun diabetik. Dan pelan ini sebenarnya kita meliputi semua peringkat umur yang berhormat, dan kita mulakan daripada peringkat kanak-kanak lagi di prasekolah, juga di sekolah rendah dan juga IPTA dan IPTS, golongan dewasa sudah tentunya di tempat-tempat kerja dan juga warga emas. Pelan ini kita libatkan NGO-NGO juga, Persatuan Ibu Bapa, Ketua-Ketua Kampung, juga pejabat DUN dan pejabat Parlimen. Jadi saya mohon juga kerjasama daripada semua ahli Parlimen untuk sama-sama kita menjadikan negara kita kurang sweet lah, kurang manis. Selain itu, sesi libat urus bersama Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Putrajaya kini di fasa akhir bagi melaksanakan penyediaan aneka minuman tanpa gula khususnya di restoran 24 jam. Pada 2017, sejumlah RM4.38 bilion atau 45.38% daripada keseluruhan perbelanjaan penyakit tidak berjangkit dibelanjakan bagi menguruskan penyakit diabetes. Baik, seterusnya, hampir 9% usahawan gulung tikar pada April 2020 ekoran terkesan dengan pandemik COVID-19 dan kenaikan harga barang, manakala setakat November tahun lalu 2.7% direkodkan. OSCOP melalui agensi-agensi di bawahnya telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi memulihkan semula perniagaan mereka dengan tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, menyediakan bantuan pinjaman kewangan antaranya seperti skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional dan skim pembiayaan ikhtiar di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia. Agensi-agensi pembiaya di bawah KOSKOP juga telah mempermudahkan proses permohonan dengan mengurangkan dokumentasi yang diperlukan dan memindahkan tempoh masa memproses permohonan. KOSKOP turut bekerjasama dengan AKPK bagi melaksanakan program intervensi peluang kedua. Ia berupaya membantu usahawan yang berdepan dengan masalah pengurusan kewangan yang serius dan berisiko muflis. Dalam perkembangan lain, inisiatif pembangunan pusat pengedaran koperasi dan outlet Co-op Mart di Sabah dan Sarawak sedang diselaras dan akan dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan berkenaan menjadi sebahagian agenda melengkapkan pelaksanaan inisiatif program Jualan Rahmah. Dengan ini, KOSKOP dan ISKM telah mengenal pasti inisiatif serta mekanisme membantu penstabilan harga barangan keperluan asas yang melibatkan gerakan koperasi melalui penyediaan insentif bagi membiayai kos pengangkutan. Melalui cadangan inisiatif ini, pusat pengedaran ataupun sub pusat pengedaran koperasi serta outlet Kopmat di Sabah dan Sarawak akan dapat membantu menstabilkan harga barangan keperluan harian di kawasan pedalaman, di samping membantu penjanaan pendapatan koperasi yang terlibat. Sebanyak 1,500 inisiatif kemudahan rakyat AKR diluluskan secara prinsip setakat 2022 November. Setakat 22 November, 502 daripadanya telah diluluskan bersama agensi pelaksana dengan jumlah peruntukan berjumlah RM76.3 juta. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, hasil siasatan di lapangan bagi baki projek yang belum dipersetujui untuk dilaksana masih diteliti bersama agensi terlibat termasuk PBT. Pasca COVID ini,
Untuk baki projek-projek lain, ada lebih kurang 1,000 yang masih lagi menunggu maklum balas dan juga penerimaan daripada agensi pelaksana. Kementerian Ekonomi masih meneruskan tindakan susulan dengan pelbagai agensi pelaksana yang dilantik bagi mendapatkan maklum balas terkini bagi pelat. Sehingga kini, daripada 76.3 juta ringgit yang telah diluluskan untuk 502 projek tersebut, sebanyak 57.2 juta telah disalurkan bagi pelaksanaan yang 500 projek ini sedang berjalan di seluruh Malaysia, dan pecahannya seperti berikutnya. Inisiatif IKR diperkenal bagi mempermudah dan mempercepat pelaksanaan projek dengan jumlah perbelanjaan RM200,000 dan ke bawah. Seterusnya, ini pula tentang keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan bahawa kewujudan dan penubuhan sekolah vernakular serta penggunaan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil di sekolah SJKC dan SJKT adalah berperlembagaan. Sekolah terbabit akan kekal beroperasi seperti biasa. Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil akan terus beroperasi dan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar untuk pengajian, pengajaran dan pembelajaran secara sah di sisi undang-undang dan dilindungi oleh Perlembagaan Malaysia. Dewan ketika ini sedang berehat seketika dan akan menyambung kembali perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dan sekian perkembangan dari Dewan Rakyat dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Miza di studio. Baik, terima kasih Mimi.